Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Jumaat kepada kaum ibu dan kaum bapa. Sama-sama kita merafakkan akan kesyukuran. Dengan maknanya kita tunaikan apa saja yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nahwi betul di atas perkara apa yang Allah Ta'ala kehendak. Ini sebagaimana kita nak bayar. Nah, bagai-bagai perkara yang Allah Ta'ala duk masih mengekali lagi kepada kita. Nah, zinatun ni'mati as-syukru. Nah, perjangkakan akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu ialah kesyukuran. Nah, selama mana kita duk dalam golongan orang syukur, itu matlamat katanya nikmat yang ada pada kita tu masih duk jangkak. Nah, masih duk ada harga yang begitu mahal. Nah, sebab itu seorang ulama dia pernah katanya min alamatis saadah, setengah daripada tanda-tanda beruntung, tanda orang tua. Nah, kita secek tademo lah. Kita penting sekali kita tilik tah diri kita. Kata kita sekarang ni Allah Ta'ala letak kita masuk dalam gulungnya orang beruntung, ke Allah Ta'ala letak kita masuk dalam gulungnya orang kecelakaan. Tepat percaya mai boleh percaya di atas sini dah. Mana ulama kata min alamatis saadati, setengah daripada tanda orang beruntung, tanda orang tua itu ialah taisiru ta'ati alaihi. Allah Ta'ala mempermudah seorang itu di atas mengerjai ta'at. Nah, sebut kata kena ta'at ni ke, jadi mudah. Bangun semaya jadi mudah. Nah, baca Quran pun jadi mudah. Setiap kebajikan Allah Ta'ala bagi mudah ke dia. Tidak berasa payah. Nah, apa kita sekarang, kalau dunia tu mudah. Pukul 2 malam bangun matang, mudah ke payah orang? Berasa mudah ya deh. Tak ada kena mikir banyak. Tapi pukul 2 malam nak boleh bangun semaya, berasa mudah ke payah? Tak kena jakoh pergi ke luar kali. Semua duduk dalam rumah kita belakang dah. Dengar jamil lah, dengar peli lah, dengar pelita lah. Duduk dalam rumah kita belakang. Tapi berapa orang boleh bangun buat apalah tu? Bangun motong, bangun kerja. Nah, lakah 2-3 bukit, hanya pergi perak. Jadi mudah ke belah itu. Tapi sebelahnya kepada benar ta'at, Allah Ta'ala bagi jadi kepayahan bagi orang itu. Maka tanda orang butung yang pertama gapo? Allah Ta'ala bagi mudah. Nah, mengaji kita jadi mudah, tidak ada halangan gapo. Nah, setengah orang nak boleh mengaji ni ada alhangat apa? Ada halangan lah. Mula sipan nak pergi mengaji, mula cucu teriak. Nah, mula mutus tak tanda hidupnya ada belakalah, menyebab kepada jadi payah. Sampai tu sini di tempat istiadam orang panggil buat persiapan. Nah, sampai tu ada ulama katanya, orang ni apabila kita, dia mati, boleh berjumpa tempat baru, boleh berjumpa tempat comel ni. Nah, ia paling klik kepada dunia, supaya kita paling itah kepada perut ibu kita. Wasa nak duduk klik dah. Eh? Dalam perut ibu kita, wasa nak hunung masuk duduk semula ke tak dah? Oh, jawab kata tak sedah. Kenapa? Karena kita nampak cemah dalam. Nampak kata ada najis, nampak kata ada darah, nampak kata ada nanah. Walaupun seni pun tak segi duduk lain tu tak ada nak kerja ke apa. Nah, juga orang mukmin apabila dia kembali klik kepada akhirat, dia pandai klik kepada dunia, supaya kita pandai klik kepada puak ibu kita tu. Setara mana pun tak saya masuk dah, walau bagaimana sekalipun. Ha, nah. Baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ah, pada muka berapa? 36 nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Di mana mana. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sida dah. Nabi kata kena weh, Nabi duk cerita sikit pada malam diisrakan. Jadi pada malam yang Allah Taala memperjalankan Nabi Isra wal Mi'raj, mak kita panggil. Nah, diisrakan dengan daku kepada langit. Ah, nah, jadi Allah Taala mengambilkan Nabi kita buat perjalanan pergi kepada langit. Nah, untuk we tengokkan rahasia. Nah, apa subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Nah, supaya nak we tengokkan rahasia dalil-dalil kejadian aku ni. Apa we Nabi kita berjumpa gapo we pada malam tu? Oh, jawab, melihat oleh aku akan beberapa kaum. Nah, Allah Taala buka we Nabi kita tengok akan beberapa kaum. Beberapa puak. Puak mana tu we? Jawab, yang digantungkan mereka itu pada beberapa banyak batang pohon tamar. Anak oyak katanya, nah, Nabi kita jumpa satu puak tu duk kena anak duk kena gapo tu, jawab, digantungkan mereka itu beberapa banyak batang pohon tamar. Ada pohon tamar we den we, tapi pohon tamar tu berlainan sikit we. Pohon tamar tu ke, jawab, daripada api neraka. Allahu a'yazu billah. Nah, nak royak kata dalam api neraka tu semua tu api belaka. Leh, duk di atas dunia ni susah setara mana pun, ada masa boleh berehat, ada masa boleh tidur. Duk di atas dunia letih setara mana pun boleh buat persiapan jenera gapo. Tapi semua dalam neraka ni guna dengan api weh. Nah, makan ni pun daripada api, pakaian pun daripada api. Ha, cuba tengok mai. Gok di atas dunia ni pun tak ada orang nak masuk dah. Susah. Bagaimanakah akhirat? Ha, tengok we. Allah Taala buat semua tu diikatkan daripada batang tamar, daripada api ni aku. Sudah pada tu, maka berkata aku bagi Aminul Wahyi. Aku pun tanyalah malaikat Jibril tu. Aminul Wahyi ni panggil, nah, siapa dia? Yani malaikat Jibril nama gelar dia. Aku tanya geno, "Hei saudaraku," dia tanya. "Hei saudaraku, hei Jibril. Ha, siapa mereka itu? Hei, siapa dia tu eh? Yang kena diikat di batai pohon tamar daripada api neraka tu eh? Hei, gulungnya mana? Apa kesalahan dia? Nah, boleh duk seksa sampai gitu lalu tu?" Nah, Jibril pun jawab. Sahutnya, yakni jawabnya, jawab Jibril. Jibril kata kena, mereka itu, yakni mereka yang kena diikat atau digantungkan daripada pohon tamar yang buat daripada api neraka tu ke, mereka itu tu ialah segala orang yang menderhakakan bagi segala ibu bapa mereka itu orang yang derhaka. Nah, orang yang hidup di atas dunia senantiasa membuat pada ibu bapa dia sakit hati dengan dia. Nah, sampai tu kalulah Allah Taala buat penduman mak kita panggil. Kalau tak pernah taat hak zahir, maka payah bagi kita nak kita taat hak hakikat, hak raib deh. Nak kita terima kasih kepada Allah Taala setara mana weh. Hak zahir, hak nampak dah-dah tu pun kita nak minta maaf lagi tak pernah. Kita nak buat baik lagi tak pernah kepada dua ibu bapa kita.
Tu itu sabit tu Allah Taala buat apa nah di Nabi katanya siapa-siapa mendapat keredaan ibu bapa itulah menanda kata dapat keredaan Allah buat ukur redha di awal lagi dah. Sebaliknya barang siapanya membuat kepada ibu bapa sakit hati itu menanda kata Allah tak ada marah kepada dia. Ukur medua mudah-mudah. Ha terakhir ingat cik kita lain kita leda waktu pagi ibu bapa kita dalam keadaan gembira kepada kita ke ibu bapa kita duduk dalam keadaan sakit hati kepada kita. Satu anak ayat katanya setengah daripadanya Allah Ta'ala azab bagi orang deraka pada dua ibu bapa ni Allah Ta'ala gantung di pada pautama yang buat daripada api neraka. Ha cuba tengok ne. Kalau lah kita kata skoda bakar tapi tak ikat berasa boleh duk sebab haye kita semelih kene kita ikat kaki kita ikat sayap semelih lepas seksa setara mana lain daripada lepas. Kalau lah kita berkah kaki kita, apa ni kita ukar di kaki dia kita ukar di sayap dia kita semelih wayo dah gelepah tu berasa hinga juga. Napa rana? Tetapi dak we pesan semelih, pesan saya pun ikat, kaki pun ikat. Allah, habis tepak mong kita nak beradu, nak merayu ha tu payah ne. Habis kat tu. Cukup situ. Dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata gene we. Nabi katanya tiada minta akan daku oleh sesuatu seumpama aku pinta serta segala mereka yang menderhakakan bagi segala bapa dan segala ibu. Apa Nabi nak cerita weh? Nabi nak cerita katanya tak ada dah permita aku. Nak ayat kata kepada orang deraka dua ibu bapa ni tak ada jalan. Minta lah setara mana kepada Allah. Tu hetak kesia belah we rong we. Nah, tu hetak kesia belah. Wala hamitaklah ya Allah Taala terima belaka kepada aku. Aku minta tu pun Allah Taala terima. Aku minta ning pun Allah Taala terima. Tapi sebalik bagi orang deraka dua ibu bapa tak ada permintaan aku ni dibatalkan, ditakdirkan. Balah mana we nak ayat rupa sikit we kata balah mana minta Nabi kepada orang ning tu jawab. Nah, adalah aku Nabi dia cerita. Nah, adalah aku di dalam syurga. Maka aku dengarkan jerit mereka itu daripada pukul dan seksa. Yani aku duduk dalam syurga. Nah, Nabi dia cerita benar lagi akhir datang sebab Allah tak ada buka wik dia. Nah, Nabi kata aku duduk dalam syurga tu eh. Aku mendengarkan suara jerit. Maklum. Hodoh ya semua dah kata ahli neraka dengan ahli syurga ni ya akan apa? Nah, bukan kata jauh dah. Bukan Allah Taala wip dekatkan. Nah, dalam keadaan tu ku dengar suara jerit mereka itu. Jerit tu buku gapo tu eh? Daripada pukul. Oh, dah kena hati. Duk kena godek dan seksa. Duk kena seksa. Patukuk mana tu? Dan aku dengarkan tangisan mereka itu. Aku dengarlah suara duk merayu ha. Duk beradu. Nah, maklumlah orang dalam keadaan sakit tu. Nah, patu buat aku dengar balah tu tu eh. Maka minta akan daku oleh hati aku yang amat kesiahan ni atas mereka itu. Dengan hati Nabi ni berasa kesia belah. Hawa duk kena tengok dengar suara berjerit. Duk dengar suara kena gode. Duk dengarkan akan bagai-bagai perkara tu. Allah Nabi kita berasa nyanyu mau kita panggil. Nah, bomo ibasa nyanyu Nabi duk le syurga tu. Tapi nak oyak kata suara jerit ahli neraka ni ke? Fuak mana weh? Fuak yang diraka kepada ibu apa? Suara dia hingga siapa kepada le syurga? Nak oyak jerit teh yang kuat begitu lalu. Nabi duk le syurga ni dengar suara ni. Ha ha tu.
Pas tukuk mana weh? Hawa Nabi kita dengar sorop jerit ke balah tu tu weh. Maka aku sujud di bawah aras. Nabi dia cerita, aku pun tua sujudlah di bawah aras tu. Lepas tu, dan aku minta syafaat pada mereka itu. Nabi pun minta syafaat lah. Ya Allah, nah, soalnya, ya Allah, memperjauhlah daripada siksaan mereka itu. Memberhenti tengok, ya Allah, weh. Nyanyo dah, oh, Allah, sebab kita tengok anak dah berjerit malam-malam wasa geno, weh. Hai, dalam keadaan waktu malam anak kita sakit, anak kita duduk dalam keadaan keuzurnya berjerit, tak ada berada kita. Nak tanya kita, ibu bapa tidur jenera ke dah? Tak jenera dah, habis gamak. Nah, habis kamu cuba boleh nak minta sakit gati. Soalnya berdoa, ya Allah, wiku sakit gati, ha, ya Allah. Oh. Balas tu lah, Nabi kita dengar umat dia dalam keadaan seksa begitu kuat. Hah, sudah pada tu tu. Nah, Nabi kita sujud lah. Maka syafaat ke Nabi kita. Apa hak dia minta, Allah Ta'ala buka jalan terima. Tapi ingatlah, bagi orang deraka dua ibu bapa ni tak ada jalan. Ana ya apa tengok tu? Nah, kalau gitu balah mana tu dia minta syafaat pada mereka itu? Nabi dia minta syafaat, ya Allah, seolah-olah menjangilah menyeksakan mereka itu. Seolah-olah dia minta balah tu. Allah Ta'ala jawab weh. Maka berfirman Allahu Azza wa Jal. Tu dia kata gini. Hei Muhammad, angkatkan ulihmu akan kepala kamu. Okey, kepala. Nah, hawa mulut sujud tu. Mu'akak palam. Bangun-bangun. Tak ada apa. Maka bahwasanya, Nabi Allah Ta'ala kata, bahwasanya, segala orang yang menderhaka bagi segala ibu bapa. Ha, ingat tahu. Orang yang ibu bapa sakit hati. Orang yang ibu bapa susah hati tu. Orang ni ke? Ha? Tiada aku keluarkan mereka itu daripada neraka hingga redha atas mereka itu oleh segala bapak-bapak dan ibu-ibu mereka itu. Ada satu jalan tu. Nak royak ke apa ni? Nak royak kata syafaat Nabi pun tak ada jalan. Kalulah seorang anak saat itu tidak dapat keredhaan oleh dua ibu bapak. Napa dah? Walaupun dok lain dengan aku dah sekalipun. Ni dok royak kata lain dengan aku ni. Selama mana dia dok dalam dengan aku, walaupun permintaan Nabi setara mana sekalipun, ibu bapa dia dok dalam keadaan merko. Ibu bapa dia dok dalam keadaan marah sekalipun, Allah Taala tak akan maaf kepada orang ni. Ha, sabik nilah. Jangan kita wid dalam dengan aku ha we. Lolo ni ibu bapa kita masih dok ada lagi. Lolo ni kalau ibu bapa kita mati dah pun biar gilah. Asal kita dok hidup lagi, ada jalan untuk kita cari keredoan dia, ada jalan lagi. Napa dah? Ada jalan lagi. Sampai tu luwe-luwe kena tanya bagi orang ada ibu bapa. Kena masuk tanya hati. Hei mi, hei mo, redha kena lagi ammo sebagaimana jadi seorang anak. Wasa puas hati lagi ammo jadi anak mi. Wabalah ni kok mi ni, mi redha kena lagi. Hodok bimenya ibu bapa kita mati, dalam keadaan merko, dok nak murih kepada kita, wasa peci kepada kita. Ah, orang ni sah cari jalan selamat lah weh. Tak ada jalan keselamatan dah bagi orang ni. Habis. Orang panggil cabut keberkatan. Putuskan akan beruntung, putuskan akan tuah bagi orang tu. Habis kat tu. Ha? Nabi dah minta juga, ya Allah, mujangnya seksa kuat angatlah, peringilah azab-azab mereka tu yang kata, hey Muhammad, mu'akik kepala mu mari. Nah, permintaan kamu tu ku tak kira. Hengo mana? Hengo ibu bapa dia dalam syurga tu redha ke dia. Barulah aku maaf kepada dia. Ha, tengok Nabi kita buat balas mana weh. Lepas pada tu tu, hawa Allah Ta'ala goyak balas tu tu weh. Maka, Nabi pun kata kena, maka, aku ni kembali kepada tempat aku. Aku pun klik tempat aku awal. Gua minta dah hawa dia mau tak punya nama kacik. Napa rana? Minta dah hawa tak bagi gaknya nama kacik. Aku pun klik tempat aku semula tu lah. Ha.
dalam aku klik tempat aku dalam syurga tu, dan aku berbimbang daripada mendengarkan mereka itu. Tapi nak ayat kata ni klik dah pun gelagesah lagi. Nak ayat kata Nabi kita, ya saya ke umat dia, nah lebih kuat pada saya kepada apa, tak boleh dengar sorang dia, dia bimbing. Nak urak kedak ni, puak ni sorang ni, bunyi godel berjerit sampai setengah tu ni, aku berasa tak ada jalan. Hati duk bimbing-bimbing, duk serabut dalam keadaan itu tu. Patu kok mana Nabi kita weh, sudah pada tu tu weh. Mana nak? Ha, duk bimbing. Daripada mendengarkan mereka itu, kemudian aku kembali, aku pergi pulak. Aku pusing pergi pulak. Dalam keadaan gijab tepat yang aku nak munajat tu. Lepas pada tu, maka dengarkan jerit mereka itu. Aku dengar pula dah. Saat ini dengar dah. Dengar pula jerit mereka itu. Lepas pada tu, buat aku dengar tu ke. Maka, pergi aku dan sujudku kali yang kedua di bawah aras minta pula. Yang pertama minta dasarnya Allah Ta'ala tak buka jalan terima. Tapi nak duk tak leh weh, hawa sorang ni kuat begitu dahulu. Hawa sorang jadi bawa kepada aku ni nak tidur tak jera, seolah-olah katanya. Nabi kita masuk sujud pula yang kedua di bawah aras. Nah, balas itulah, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, memperingankan oleh kamu ya Allah kepada orang yang kena seksa tu ya Allah. Deroyak kau Tuhan balas itulah. Sorang mari pula weh. Maka firman Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala kata pula. Tuhan kata kena, hei Muhammad, angkatkan kepalamu, akik kepala. Hei Muhammad, mu akik kepala. Nah, maka barang apa sesuatu engkau pohon aku, kurnia akan dikau. Apa saja hak meminta kepada aku, aku bagi. Nah, orang tak semaya, dia meminta, aku boleh buka jalan masuk syurga lagi. Orang ini tak puasa di atas dunia, maka dia meminta, aku boleh peringin lagi azab dia. Tapi ingat Muhammad, bagi orang ni aku tak buka. Mana? Malaikat segala mereka yang menderahku akan dua ibu bapa mereka itu. Ingat. Bagi orang derahku dua ibu bapa tu kan, maka bahwasanya mereka itu tiada keluarkan sekaliannya daripada neraka hingga redha oleh segala ibu bapa mereka itu. Tu ada satu jalan tu. Nah, aku tak akan bawa tubik kepada api neraka orang ni. Ada satu jalan ya. Balas mana? Selama mana ibu bapa redha ke dia. Tapi selama mana ibu bapa dia tak redha kepada dia, tak suka hati dengan dia, kekallah orang dalam neraka walaupun dia mukmin sekalipun. Apa kita balik tengok mah kita sekaranglah. Deh, mendunia mah kita sekarang ni setara mana anak wak kepada ibu bapa. Eh, cuba tengok berita hari-hari nak tubik ada beradu reti. Berdepok pakai mic. Eh, seleh apa ni, seleh mic dia daripada mintakan akap perkara hak dia tak boleh. Lah ni kenapa? Karena kita ajar anak kita dengan kesenangan ni. Cuba tengok anak nak gapo lah ni. Mudah. Cek nak terosak lewih lalu dah. Tak ada soalnya tak suka orang jamai dulu. Kita jamin dulu nak boleh mutus butir ni kau weh, ada alasan banyak ya boleh mutus butir. Ha, boleh nak mutus butir mu kena sok boleh nombor satu, mu kena gitu, mu kena gini, syarat dia banyak lah ni. Syarat ada dah we nak mutus ya anak nak jadi genom beli tak ada beradu reti. Orang tua dulu ya aja nak minta duit ni ke ya suruh kerja. Cik nak duit harap lokok. Ha, mungkin akik pakaiun ustaz. Mungkin akik nyor dulu. Mungkin aku sekerak dulu. Lepas tak apa aku wui. Eh? Suterik. Cik nak duit eh. Mari jijak aku lulus betah. Mari pecek aku lulus betah. Ya hatu kerja. Lo ni anak kita sekarang. We minta duit eh. Cik nak duit 100. Tak hanya dah kita. Serah. Ajar mudah. Dari apabila kita ajar mudah-mudah. Dia yang minta payah yang mula beci kepada kita. Mula nak derako. Mula nak muih kepada kita. Beci kepada kita.
Ha, han cuba tengok. Learning kadang-kadang ibu bapa tua dok dua orang tu, anak tak nyawa jeling. Napa tak? Anak tak holok palo mai geno mutak mai kawa kerja kuat, kawa kerja penuh tangi tak de. Tak de nak kita tengok ibu bapa dia. Ha, tu no ayat kata akhir zaman ni, sifat kasih kesialah kasih saya ni kau tak ada. Han ni cuba tengok. Nah, aku tak akan redha kepada orang ni selama mana ibu bapa dia tak redha. Walaupun mu sujud sekalipun Muhammad, aku tak akan buka jalan ni wi kepada kamu. Allah, hatu nak ya apa sangga tu tu? Habis. Sudah pada tu tu eh. Gi lagi. Apa lagi kata? Nah, maka bahwasanya mereka itu ha tiada keluarkan sekaliannya daripada neraka hingga redha oleh segala ibu bapa mereka itu. Sudah ha dok main hotulah, maka pergilah aku, Nabi kata, aku pun hawa Allah Taala royak tu, aku pergi. Pergi aku, pergi ke mana? Ke tempat aku, klik tempat aku semula lah. Dalam syurga tu. Dan aku lupakan mereka itu. Duk tak lama tu, aku terlupa. Aku terlupa rawi, kata orang tu, duk kena seksa, gapa terlupa. Duk lama-lama tu, kemudian, aku ni, Nabi ni. Aku tu kena Nabi lah. Aku ni, kembali dengarkan teriak bulat dah. Duk lama kelama eh, aku mai dengar pula suara teriak san itu. Dan meratap mereka itu, duk ratak lawe teriak lawe. Ha, bo Nabi kita dengar tu. Maka kata aku, "Hei Tuhanku, suruh ulihmu akan Malik bahwa membuka ia akan lapisan mereka itu supaya aku tilik kepada azab mereka itu." Ha, lepas tu Nabi royak. Nabi kata, "Hey, ya Allah, buka gak pintu-pintu neraka sebab aku nak tengok azab sikit. Apa dok kena sangat?" Jadi bagi orang neraka dua ibu bapa tu, muak geno klio. Siapa suara jerit ada beradu reti ni? Lama kala dah aku duduk dalam syurga ni. Suara ni tak ada beradu reti lagi. Nyo teriak lah, nyo ratak lah. Allah, muak geno gitu lalu hai. Nak tengok azab sikit weh. Bagi orang neraka dua ibu bapa ni. Ah, tak ada apa. Royak suh Malik Zabaniyah buka pintu. Aku nak tengok sikit bagaimana azab sedia tu. Lepas pada tu, sudah pada tu, maka bahwasanya Nabi kata, aku dengarkan jerit mereka itu sangat besar. Jadi sangat kuat. Nah, jerit teh tu begitu-gitu. Apa ni? Seolahnya azab dua kali kuat sangat kali. Aku rasa nak tahu hati weh. Aku rasa nak tengok sikit weh. Ha, atu nak royak tu. Nah, anak royak katanya dunia sekarang ni anak tak ada ibu bapa, bahasa boleh hidup lagi. Dah itu kan? Ada serah egapo. Tapi ibu bapa tak ada anak, gelo resah dah. Cuba tengok hari raya. Hari raya. Hari raya ni mak pak, nah hari raya ni tak ada dah hari gembira mah kita panggil. Tapi nak tanya weh, ibu bapa gembira ke dak? Kalau kita duk makan tupak, duk makan roti, tapi anak jatuh duk hospital, nak tanya. Anak ibu bapa gembira dak hari raya weh? Makan lebel tu be air mata lebel. Kenapa? Duk ingat ke anak, tapi anak dak. Duk ramah cara dia, kelo cara dia, suka senang. Ibu bapa duk di rumah ni ke, duk dalam keuzuran, duk dalam kesakitan, tak padu. Tapi ibu bapa ni ya malu eh nak royak. Ya malu. Nak royak we klik go star, we ya we tarak ni. Ya tarak, ya tarak ya. Tapi kita anak terasa sakit sikit. Tengok anak kita, for kita ke, terasa sakit sikit mula panggil lu, "Mek, ada belaka lu." Buat sakit kuat sikit ke? "Mek wey, mok." Mula yang mangi. Tapi mok ni dah. Kenapa? Ya ada rasa emang. Kita oleh anak ni kena peduli. Kita oleh anak ni kena padu. Mak kita panggil. Nah, kena ambil gi cari, gi tanya, gi khabar. Ya supaya budak semula lah dia tu.
Habis kata. No oyak katanya Allah Taala ni buka jalan wi nabi ke to siap Allah orang nak dok tak leh, dok tak senih hati ni sebab berjeritan yang begitu kuat, berjeritan begitu ana bersangat terbesar sangat. Ha tak apa eh? Maka Allah Taala pun maka berfirman Allahu azza wa jal tu hepo oyaklah bahwasanya nah aku telah aku serah akan dia dengan demikian itu. Maka pada ketika itu, pergilah aku kepada Malik. Ha, tak apa. Allah Ta'ala berkata, hey Malik Zabaniyah, mujub buka kak. Pitu. Yang mana nak tengok lapis se-azab bagi orang deraka dua ibu bapa tu. Sebab Nabi Muhammad nak tengok sikit. Bagaimana kau membuat kepada dia. Sebab cerita begitu lalu. Nabi kita pun masuk tengok lah. Ha? Maka aku pun masuk lihat. Maka. Ha? Pergilah aku pada Malik. Maka membuka ia Malik. Bagi aku. Nah, buka. Lepas pada tu. Maka. Aku lihatkan beberapa banyak laki-laki. Ha. Aku tengoklah banyaklah laki-laki. Laki mana? Digantungkan mereka itu pada beberapa banyak batang pohon tamar, pohon kurma daripada api. Nah, bukan sekadar tu eh. Dok tengok puak ni dok kena gantung. Nah, kita baniklah pohon tamar ni. Dok kena gantung yak selayuk situ. Sudah pada tu tu eh, aku tengok sekadar tu tu, maka ha, nampak gapo? Nah, dan segala malaikat Zabaniyah memukulkan mereka itu dengan beberapa camti. Camti mah kita panggilnya rata lah atau menyemok lah kita apa? Menyemok. Dok piak mah gapong lah bela piak lah bela. Nah, daripada api jadi camti itu buat daripada api. Ha, gila lagi weh. Atas segala belakang mereka itu nyohat tetah belakang. Nah, menyemok daripada api ni aku ni nyogode tah belakang dan segala pohon mereka itu gode tah pohon. Habis tu, nah Allah pohon ni maklumlah pengen kulit pesen nipis. Kulit nipis habis tu kerana pulah-pulah mana sakit sekali weh. Pulah ke punggung tak apa. Pulah ke betis tak apa. Allah tapi pulah di pohon ni weh. Ya kulit dia ni kulit pesan lah. Kulit lembuk. Kulit lembuk di pohon. Maka puak malaikat Zabaniyah ni. Dia hatai di kulit pohon tu. Piak di kulit pohon tu. Ha, bukan sekadar tu saja weh. Azab bagi orang deraka dua ibu bapa tu. Apa lagi? Dan birib dan beberapa banyak ular. Ada ular lagi. Nah, ular dan kalau. Ular dan kalau tu setara mana tu? Yang berlari-lari di bawah segala kaki mereka itu. Di bawah kaki ada dengan jepang, ada dengan ular, ada dengan kalau. Hah, sekadar tu saja ke? Jok. Maka, disengatkan mereka itu. Allah, duk sengat, duk ketik pulak tamah. Ha, tak boleh teriaklah mana weh. Lek belakang kena godek. Di pohon pun kena godek. Tilik lek bawah kaki ni ada ular, ada jeking, ada kalau duk sengat pulak. Hei, hawa Nabi kita tengok balah tu tu weh. Ha, kena weh. Maka, menangislah oleh aku. Allah Nabi katanya teriak. Teriak tu ke? Kerana kesiablah atas mereka itu nyanyu. Nabi kita berasa nyanyu gati. Dengan azab yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu. Sudah pada tu. Hawa Nabi kita tengok balah tu tu weh. Ha? Maka, kembali. Aku klik tempat aku. Dalam syurga ni lah. Maka aku sujud 3 kali di bawah arah. Sujud sampai 3 kali lah ni. Noya katanya Nabi kita tak ada jalan lah. Habis wah rahmat kita panggil. Ada jalan ni minta. Ha, sujud sampai 3 kali. Maka berfirman Allahu Azza wa Jal. Tu yang kata gana. Sujud 3 kali dah ni. Allah Ta'ala kata gana eh. Oh, tiada bagi mereka itu keluar. Aku tak jauh itu baik Muhammad. Aku tak keluar.
Nah, aku tak buka jalan keluar malaikat dengan redha segala ibu bapa mereka itu. Ada satu jalan, malaikat ibu bapa dia redha ke dia. Ibu bapa dia senih hati dengan dia. Selama mana ibu bapa dia tak redha, Musa sujudlah Muhammad tu 2, 3, 4 belas kali pun, 10 kali pun, aku tak buka jalan ni ke dia. Ha tu. Sudah pada tu, maka sembah aku, maka tanyalah aku, hei Tuhanku. Nabi kita, Nabi katakan, dan di mana segala bapak dan ibu mereka itu? Kalau kita nak tanya, so, ibu bapak dia duduk mana? Hai, cuba goyak kat, ya Allah, ibu bapak ni dia duduk mana? Ha kena? Nah, maka bertitah Tuhan Azza wa Jal pada segala tempat mereka itu. Allah Ta'ala pun goyak. Ibu bapa duduk segiye, duduk dia, duduk demikianlah, duduk beberapa tempat lah. Duduk di mana ibu bapa dia weh? Di dalam syurga. Ibu bapa dia dalam syurga. Sebab tengok azab kawe fu'ni Nabi kita tak ada jalan. Habis hati mah kita panggil. Dengan kesia belah lah, dengan nyanyi lah, minta tak nak minta dah. Kenapa tak? Habis jalan dah. Tanya ibu bapa dia duduk di mana? Tanya Allah Ta'ala. Saya katanya ibu bapa dia duduk dari syurga. Pas tu kok mana tu? Dan setengah daripada mereka itu ibu bapa tu jama'ah atas a'raf. Dan setengah daripada mereka itu jama'ah dalam jannatul ma'wa. Dan setengah daripada mereka itu jama'ah dan lainnya. Mana katanya hok ni adalah sejannatul firdaw, hok ni jannatul ma'wa, hok ni jannatul a'raf. Mana adalah syurga begia-begia lah. Nabi kita dengar benar balas tu tu, maka sembah aku. Nabi tanya, hei Tuhanku, nah, dan penghuluku. Nah, apa tu? Perkenal oleh kamu akan daku, mui kenal boleh kedak. Ya Allah, mui ku kenal boleh kedak. Dengan ibu bapa tiap-tiap mereka itu yang ada baginya ibu dan bapa dalam syurga. Gini ya Allah. Nah, membuka wiku kenal boleh kedak. Aku minta. Aku minta gi cari. Ah, siapa tangguh tu we. No oi atau susah payah. Orang yang masuk syurga senil-nil, tak lagi orang ni kena wik ibu bapa reda pula. Tak sudah mah kita panggil wik. Boleh ke tak wik ku dikenal sikit? Haha, tak ada apa. Maka dikenal akan daku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka itu. Tak apa. Allah Ta'ala pun wik kenal. Kata-kata orang ni, nah, ibu bapa bagi Sianung, bin Sianung. Tak ada apa. Maka aku pergi kepada mereka itu. Nabi duk cerita, aku pergilah. Gi kepada ibu bapa dia. Dan aku katakan, nah, kau yak kepada ibu bapa dia dari syurga. Nabi katakan, hei, wahai ibu. Artinya, wahai ayah. Nah, jikalau melihat kamu akan segala anak kamu. Kalau menapa anak munduk lain aku tu. Padahal sungguhnya adalah segala malaikat zabaniyah menyiksakan mereka itu. Sungguhnya telah mendukakan hati aku oleh tangis mereka itu dan teriak mereka itu. Tak apalah. Nabi goyak, hei, kalau munapa anak muhuddud dalam ngakon yang mana kena malaikat zabaniyah mengazabkan. Ya mana muka tengok azab tu begitu dah. Nah, maka munaduk talih goyak kepada ibu bapa dia tu. Maka berkata seorang, dan teriak mereka itu, maka menyebut oleh bapa-bapa mereka itu. Ibu bapa jawab gini weh. Ibu bapa kata nak akan barang yang, ya, akan barang yang apa tu ya? Ha, yang melawan daripada anak-anak mereka itu. Allah, ibu apa ya raya? Aku tak maaf. Mu ingat dak ya laweku itu. Ha, le ibu bapa ni, aku tak jawab. Wal Hanafi katakan, kalau mu tengok anakmu dok kena menyiksa, dok kena hakai, dok kena godeh. Siapa setara ni ke? Mu nak tak leh.
Tapi ibu bapa kata yang tahu tak? Hei Muhammad, mu tak tahu. Kata ya lah weku itu ya wak geno diku. Hei, masa hidup dunia itu ya wak geno kepada aku. Ha, ibu bapaknya terdek nung dah lah. Nah, ya lah weku daripada anak-anak mereka itu pada negeri dunia. Maka berkata seorang ibu mereka itu. Nah, ibu yang kata geno, ibu yang kata gini, tinggallah akan dia. Tak situ. Muletak situ dah. Lagi pula diazab akan dia. Hei Rasulullah, apa? We kena azab. Sebab apa? Allah teringat ke masa dia wak nyanyo diku masa hidup dunia itu. Aku percaya aku dia, aku bela dia, aku padang dia. Allah nyahate aku lah. Nyo tibo aku lah, nyo tejek aku lah, nyo buat hudoh, nyo kata hudoh. Walah hadiah nak saya nak gapo ni ke? Aku percaya lebih daripada apa-apa lagi. Napa nak? Seekor sumuk tak lecak, seekor lalak tak letek, seekor nyamuk tak le tak le apa ni? Tak le ketek dia. Aku percaya, aku jago. Tapi boh dia aku tua mari Allah nyo pamak aku. Nya tak padup dali di aku. Ginilah Muhammad. Lepas widuh nak azab situ lah. Nak ayat kata ibu bapa tak jauh reda juga. Haha tu. Allahu Akbar. Hari kita ingatlah. Kalau kita anak-anak weh. Nah, jangan menjadi sahabat denu ha. We sub sining ha. We sudah sining. We ibu bapa kita maaf kita sining. Jangan we sahabat dari surga letih. Napa nak? Letih. Tengok, setara Nabi kimi tak sendiri dah ni. Ibu bapa dia tak suka hati lagi. Tak mau maaf lagi. No ayat kata luka hati. Ne? Luka hatinya sore ibu terhadap anak dia tu sapa setara tu tu. Tenang. Habis kata Allah panjangnya cerita dia tu deh. Ha, ada ayat cerita dia tu panjang. Ha, geno weh, gisiki lagi. Kerana bahawasanya. Nah, telah menghina ia akan daku. Ia hina akulah. Dia aku tua marinya tak ambil padam dia juga koh aku. Lagi pula maki ia akan daku. Ia bekai dengan aku. Nah, ia murih kepada aku. Lagi pula dan adalah ia kuasa atas harta. Oh, ia ambil harta aku. Harta ku habis licin dan dunia. Lagi pulaknya dan bermalam hal dan bermalam hal keadaan lapar dalam keadaan waktu malam ni gak kuduk dalam keadaan lapar tak cara diku. Ha? Harta aku dia ambil, dunia aku dia ambil, dia murih kepada aku. Lagi pulak lek malam tu ke duk dalam keadaan lapar kuduk lapar dia duk kenyi. Ha, cuma tengok anak lah ni lah. Anak kita lah, anak lah keadaan kena makan, sedap makan buffet lah. Tak gitu ke? Tapi makpak ni lah, duk dalam keadaan apa? Tak ada nak tanya pun. Kalau tubik keluar, tak beli bahagian awak, kelek kecek dia. Kau yang anak lah, tubik kedah, tak tahulah, duk calon kok mana tu. Duk kata nak kelek ke, awak kelek ikan ke kena. Hei, awak kelek tepung ke kena. Ah, ni mak, ayah aku berakhir ni. Duk, dia pergi ramah cara dia. Ramah kawet gudio ramah. Cuba tengok anak kita sekarang. Tak ada beradu ti. Kenapa tak? Kegeduk di bukit tu. Kena peracung di bukit ni. Tak ada beradu ti. Berjalan. Tapi nak tanya. Hadap ya kelek eh. Ya wak kelek pote ke ayah ya. Ya wak kelek gapote ke mana dia. Ya wak kelek tepung gapote. Dah. Ya suka. Ya kira dia. Ya kusrenak aku ramah. Mokpok nak duduk dalam keadaan lapah. Lapah lagi lah. Wikodok gila. Haa ni. Ha, maka ibu bapa ya berasa. Ingatlah ibu bapa berasa. Kita tubik mari ni kan. Kita tubik pada luar rumah. Ya berasa. Nampak tak? Ya berasa. Tengok nak klik mari. Buat klik gapa anak aku. Ingat ke tak diku. Ya tubik gini kan. Ramah tu kan. Hadap klik. Ada potik bagai ingat diku. Dah. Ada ingat apa rasa. Ikut dia lah. Kadang-kadang masuk dapur ibu bapa. Kering kotak. Ya dia. Tak ada sekarang. Duk makan take off sekut. Take off sekut. T.O. ni hak ruana tak tahu hapah dia habis umur lah. Oh, ni boleh duk. Kenapa? Kerana kita terlupa. Terlupa kepada jaksa yang dia buat berlaku kepada kita tu. Habis kat tu. Allahu Akbar. Ana, banyak sikit cerita dia tu. Nabi duk cerita ni bukan main ni. Ha, nak boleh habis cerita dia tu. Nah. Ha, pergi sikit lagi weh.
Ha, dia kata ini. Hal keadaan aku ni enggak lapar. Duduk dalam keadaan lapar. Lagi pula, dan memberi pakaian ia akan isterinya, akan pakaian yang elok-elok, yang mahal-mahal. Oh, kalau kok bini dia homolek, kaku pun molek kok bini dia. Selipar molek kepada bini dia. Molek-molek lah beli kok bini. Kemok dia, oh, ada beli. Selipah ni hujan-hujan atau beli payung kena wik mok dia. Ada letak payung hok hok cabut pih lah. Hok megeh tak ada lah. Ya berkarak tak. Tak ada padu berdua ni langsung. Halah kebalah tu. Ha, ni orang ni kena ingat sikit ha? Ha, lagi pulaknya, kok isteri comel. Kok isteri janguk comel lah. Tapi kok ku ni tak ada beli. Ha, lagi pula ibu bapa dia royak ke Nabi dia tu. Dia royak ke Nabi tu. Dan tiada memberi pakai ia akan daku. Tak ada aku tak ada beli pos kau. Kok bini seminggu beli. Kok bini, kok anak dia. Ada beradik tu nak, nak minggu beli semua kat anak. Ke baju ni, ke pakaian ni. Beli semua. Tapi kepada aku, selah tak biasa beli. Apa tahu. Ha, cuba tengok buat kita sekarang ni. Lala ni, biasa beli apa tak wikat ayah kita? Tak. Kalau piyah-piyah tu, eh, piyah engkau macam itu, cari piyah. Dia makan tu. Tak ada kata nak beli piyah baru, wik dia, kain sarung baru, geng dia, baju baru. Tama-tama hujan, beli baju sejuk ini wik dia. Kadang. Tapi kok bini dia, oh, tak boleh tengok. Beli semua. Aku tak ada. Beli hok baru gitu. Hana oyak katanya, ibu bapa ni berasa hati. Hani tengok, dok oyak le sergol. Hei Muhammad, wala bagaimana ku tak maaf sekalipun. Hang kena, ha cuba tengok ya wak diku lah mana. Nyo maki ku, ya we halak we kuduk dalam ke adik elapa, ke anak bini ya beli hok baru hok comel, kepada aku tak dok beli apa sekarang, dok mengadu kepada Nabi. Habis tu hei Muhammad, we kekal dengan aku lah tu. Kau saya padu kata. Sebagaimana dia tak padu diku pada masa hidup dunia gitu. Ha, tu nah. Allahu Akbar. Habis katu Allah panjangnya cerita dia tu deh. Ha, nah gilu-gilu. Ha, sudah pada tu. Nah, kemudian sudah pada kemudian berkata yang lain. Ibu bapa lain pula dia kata kena tinggal akan dia diazab akan dia, maka sungguhnya memukul ia akan daku untuk situ. Anakku hidup kena azab situlah. Hei Muhammad, hageno dia memukul ia akan daku. Allah hidup dunia gitunya hatta aku nyotibu aku. Nah, aku apabila aku bertutur akan dia, boku kecek ngan dia sikit. Dok royak cerita dia. Hei Nabi, mu tahu ke dak widok gitu? Hageno. Hei, hidup dunia gitu ni, ya hatta aku. Maka apabila aku bertutur akan dia dan muslahah jalannya, baku royak jalan baik wik dia mak tu ke nah, dan menghalau ia akan daku daripada rumuhnya. Allah ya hamba gido kolang hacek serabu eh. Ha, ha betul. Nah cuba tengoklah ni kalau kita pergi ko bakok orang panggil orang panggil gapo eh. Setan apa ni? Setan dek kampra bukan dek kampra. Apa orang panggil? Pucera apa orang panggil ada tempat kan dia panggil apa ini banpak koncara tadi tu kan kalau kita pergi ke bakon ada banpak koncara nyatai apa yang kita tak situ eh pakai ambil gena mutak pak musim ni gena mutak mak musim ni oh tak ada nak jauh kalau di rumah nak jauh tak ada kawan kawan kerja banyak kawan apa banyak ah letak pak di banpak koncara. Ha, lah ni pun kita pun ada. Tapi mau kita tak panggil bangkak ke cara, ia panggil ponok orang tua. Hanya kita ponok. Tak ada padu-padu. Ha? Apa nak tak anak, nak tak ayah, hidup ponok. Tu kita pun hujung, mari tak ponok. Tapi ia tak sungguh. Tak ada jengok-jengok kepala hari lah. Ada kata seminggu sekali mari tengok ayah dia duk ponok balah mano geno apa serah ke babo. Ha tu sakit perut pun babo. Ada tak ada nak mengajar lah mo ni. Kena mau wak mutu, kena kena cek kai anamai. Geno wei, atu mak tu sakit perut, anamai. Jadi kita lah kena percaranya. Kenapa? Dia tua mari ya gitu.
Habis tu, anak masa budak-budak, walaupun mengaguk sekalipun, ibu bapa dia perah boleh lagi. Kenapa ibu bapa perah boleh? Karena ada harapan. Ayah dengan mama kita ni, ya ada harapan kita. Tapi ibu bapa dia tua ni kan, sampai dia malah perah, harapan tak ada. Harapan tak ada. Kalau kuat molek pun setara tu, ya. Harapan kata nak jaya, nak gapo ya tak. Sampai tu, ya tak padu, ya tak doli. Ingat nah, kebutungnya, keberkatan tak ada. Apa kita nak ni? Nak ya selamat dunia, peduk dengan ibu bapa. Kejayaan kita lepas pada mati, pun duk dengan dua ibu bapa. Nah, sampai tu, nah kita hak ada ibu bapa lagi buat baklah weh. Nah, cara molek nah. Habis kat tu. Nah, tu deh. Habis. Dan mahala ia akan daku daripada rumahnya. Dan soalnya adalah ia memperbuat baginya. Maka kekallah pada segala hati mereka itu dendam daripada barang yang telah lalu. Ah, sekolah tu dulu. Tak orang kita ni. Semakal, maka aku katakan bagi mereka itu. Allahu a'lam. Ah, tak nak molek weh. Payah sikit. Nah, cerita dia tu jadi panjang sikit nah. Ha, masalah kita tanya ini nak ngagak ni weh. Nah, abang hujan lebat sikit. Ha, nah. Ah, tak dengar ni kalau dia mau tanya pun ni. Ha, baik. Nah, jadi terima kita tanya hakku Adam. Nah, hak anak Adam. Ini adalah benar kepentingan juga. Nah, sebut kata orang solihun. Apa takrif orang soleh? Sebut kata takrif orang soleh ialah orang jaga hakullah, hakku Adam. Maka bersakup pak dengan hak anak Adam ni super bersakup dengan dua ibu bapa dah orang panggil. Nah, bersakup pak dia. Selama mana amalan kita artinya kesalahan kita, selama mana anak Adam tu tak maaf, maka selama tu pun Allah Taala tak maaf kepada kita. Ya dak bersakup lah tu. Kita tinggal semayek, kita dengan Allah Taala. Kita tak puasa, kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak keluar zakat, kita dengan Allah Ta'ala. Nah, misalnya. Tetapi, mengupak, ini bersakut dengan hak anak adil. Nah, apabila bersakut dengan hak anak adil, lah kita kena beringat wibat. Sampai tu Nabi kata gana, weh, satu hadis. Nabi katanya, ma zala yusini Jibra'il alaihi salam. Allah acak kalilah Jibra'il mai pesai kepada aku. Pesai buku gapo? Bil jari dengan jire. Hei Muhammad, mukna wak baik dengan jire rumah tangga kamu. Hei Muhammad, mukna wak baik dengan jire rumah tangga. No ayat kata pesakut kau. Dosa kita dengan Allah Ta'ala tobat mudah. Tapi dengan anak ada. Lekat hutai anak ada. Ha, ni kena beringat. Kalau kita mati, selama mana anak ada tak maaf kepada kita ke? Duk tergantung situ. Tak ingat ke cerita hadis? Ada seorang mati, dia lekat hutang. Nabi tanya, nah, orang tu mati balah mana? Oh, ya ada lekat hutang ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, kali itu tak apa. Aku tak pergi semaya. No, ya kata orang lekat hutang orang. Nabi kita tak semaya. Kalau semaya pun tak lucu. Setara Nabi tu. Kalau semaya pun tak lepas. Kenapa? Ya ada hak. Ya ada satu. Apa nak? Maka ada muncul ada seorang sahabat. Seorang sahabat kata ni. Gini ya Rasulullah. Amu sanggup untuk nak bayar hutang dia. Baru Nabi kita pergi semaya. Kenapa? Ada orang sanggup. Nak ayat kata hak anak ada ni berat sanggup. Apa tu kita jawab mudah-mudah. Nak pegang lemu, nak pegang kambing, nak pegang gapo, pegang boleh. Jangan menjadi hak orang. Gapo? Bila masuk makan hak orang, ya ada sakut.
Selama mana anak ada tamaah kepada kita, maka selama itulah Allah Ta'ala putamaah ke. Tak ada tobat. Kita mengaji syarat tobat. Okay? Tobat dengan Allah ada tiga. Dengan Tuhan. Gapo? Sesah, kodoh, kita ngatuh yang sesat, kodoh, patut azir tak sebuah maksiat yang kita buat. Tiga ya. Kita tinggal semaya. Kita tak boso. Azir tak setinggal. Apa? Sesat di atas tinggal. Lagi pulaknya, kodoh kita tinggal. Tiga. Tapi dengan anak ada ni pak. Yang pertamanya, gapo? Azir tak sebuah. Yang kedua sesat. Yang tiga apa yang tiga? Yang tiga kena hatta balik. Kena hatta kelik. Bagai hok itu kalau curi bagai dia, hatta bagai kelik. Kalau mengupak wi ke dia, kena gi minta maaf di atas upak tu yang kita nak upak. Ah tu bagi Imam Syafi'i kita berat sikit. Imam Syafi'i kita kalau kita mengupak kepada satu orang, kena royak wi lebih mudak kata apa? Ah kepada semua. Loh adikku atik, loh mundur kata apa adikku? Aku kata mu ni puan kebar. Aku kata mu ni support lingua berat. Aku rasa balas mula. Imam Syafi'i kena tafsir satu persatu. Apa saja yang kamu buat. Tapi mujur Imam Malik mari gantung. Haa, tapi dia khilaful apa? Khilaful ulama rahmatun. Ulama duk khilaf rahmat bagi kita. Mazhab Imam Malik gapo? Sekadar gi minta umum. Maaf ni kuatik weh, dia tu pun apa aku maaf. Tak pun dah tarot. Allah tetap say satu persatu sekalipun. Napa dah? Sampai tu hak anak adik kena beringat wi kuat sikit. Kenapa? Allah Taala tak akan maaf kesalahan kita selama mana anak adik tu tak maaf wi kita. Habis tu dosa dengan Allah Taala mudah. Tapi dosa dengan anak adik ni Allah payahlah nah ha ni bingat wi baik nah ha hujan lebat wi kita gini deh ah sekolah ni dulu tak lagi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله